Ini blok paling bawah. Ini sprinklernya kalau di sini. Pompanya di sini, sudah dibikin rumah pompa, tanggul juga di sini. Ini kita bikin ada, nah di sini dibaginya, nah, ini blok-bloknya. Okay. Lebih kurang saja 50 pohon, 50 itu berarti dikonversi ke jumlah. Terjauh di mana? Sini. Tapi ini ada penurunan, ada penurunan. Jadi terjauh sebenarnya di sini. Terjauh tanpa tambahan elevasi itu di sini. Okay. Tapi sini kan mungkin ada tambahan elevasinya sekitar perbedaan tingginya mungkin 5 meter lebih. Perbedaan tinggi ini ke sini? Hampir nggak ada. Kita ini bisa anggap nggak ada. Iya, kita anggap dalam turun dikit. Belum kita dikit. Ukur pak, karena turun dikit. Tidak ada. Turun dikit. Saya boleh tahu ini dari panjangnya 3 inci itu berapa panjang? Dari sini ke sini 150 meter. 150 dari sini? Ini belum saya ukur. Tapi bisa diukur. Nah, pokoknya hasilnya 3. Tahu berapa? Kan kemarin beli 3. Kita pakai 2 sampai ujung sini. Saya pakai 2 berarti sekitar 200 meter. Iya, Pak. Ini coba ini. Ada sampai sini, Pak. Sampai sini 200 meter. Ini mah. Sampai ini 200 meter. 1 2 3 4 5 6 7. Bangun berapa? 8. Oh, betul. 9 10 11 12 13 14 15. 150 kali 150. Sekitar 300. 300, Pak. Sampai ujung sini tapi 300. Mungkin kalau sampai sini hanya sekitar 250. Ini kan titik-titik ini mewakili pohon, Pak. Okay. Ya, ini dengan ini itu 10 meter tadi. Jadi dari valve pertama ini kita bikinkan rumah valve di sini supaya kita bisa mengairi ini. Iya. Mendistribusikan. Iya, kemudian di sini juga ini untuk mendistribusikan ke sini dan bawah. Di sini juga ada ini. Jadi nanti kita desain awalnya memang valve-nya ada 3. Ini untuk main line-nya. Ini kondisi selalu terbuka sih. Yang ini untuk mengairi ini area sini, yang satu lagi yang ini untuk mengairi sini. Jadi ada 3 apa? Hose zone. Jadi kalau ini 3 sorry, 3 rumah. Pipa sebenarnya 3 rumah valve. Kalau zonenya ini Pak 1 2 3. Ini pembagiannya kan? Iya, tempat pembagiannya ada 3. Untuk distribusin ke arah zone ini, zone-zone yang di sini ya. Zone 1 2, 3, 4 sini. Ini sendiri lewat ikat sini. Ini ke sini, iya. Ini ke sini. Ini itu masuk ke sini ya? Cuma. Ini sendiri. Ke sini ya? Iya, ikut sini. Pipanya dari sini. Sorry, dari sini. Oh iya. Valve-nya di sini. Intinya itu tadi, Pak. Pembagiannya adalah sekitar 50 batang tanaman. Satu batang itu 2 sprinkler sehingga konversinya tadi ke itu tadi 40 kubik per jam untuk satu zone saja. Kelupaan kita lanjut. Untuk yang mana tadi, Pak? Pompa sampai ke ujung, paling ujung untuk diameter pipa 3 inch sepanjang 150 meter. Nah, yang untuk kesininya yang terpanjang diameter berapa? Terpanjang itu pasti tidak lebih dari 100 meter. 100 meter iya. Dengan diameter pipa 2 inci, 63 mm. Yang 100 meter 2 inci. 2 inci 100 meter. Dan pipa lateralnya yang paling kecil vertikalnya juga 100. Oh, vertikal yang gini, Pak. Yang vertikal menuju sprinkler. Oh, itu cuma 1 meter. 1 meter enggak apa-apa. Cuma yang ini sumersibelnya langsung masuk ke sini. Oke. Intake-nya pakai grunfos juga. Enggak, kalau yang ini. Mahal 25 juta masalahnya. Jadi anu Pak, urgen soalnya air ini kemarin untuk nyiram. Nah, ini. Siap. Ini kita mungkin di advance juga enggak apa-apa ini intake-nya. 6 ya. 4. Iya. Apa enggak lebih baik dari
ini pas nyambung ke situ. Karena kalau seandainya false itu gagal satu, dua-duanya gak gagal. Jadi tidak digabung satu intake-nya ya? Gak digabung satu. Jadi setiap pompa punya intake sendiri-sendiri? Iya, hisapan satu-satu. Lebih suka di situ, karena kalau ada trouble satu itu gak kena dua-duanya begitu. Kalau kita mau bikin booster. Terus nanti sini. Iya. Yang sudah luar sini. Bisa langsung lurus, pasang lurus. Karena di tikungan bagaimana lah problem. Tapi kalau hisap jangan ditikung-tikungin. Berat pak ya? Berat. Ya nanti apa ya? Dengan kecepatan RPM dengan air yang masuk nggak linear, akhirnya terjadi turbulensi di dalam hisapnya. Udara yang udara. Perlu dikasih air release nggak pak? Kalau ya, nggak. Nggak boleh gini nggak boleh. Oh ini boleh. Nggak boleh tikung-tikung. Oh iya. Terus nggak boleh naik. Kalau tikungnya cuma gini. Nggak apa-apa. Apa radial kan? Gitu pak? Kalau ini gak kan, ini ADP kan tikung. Bisa dibikin radial gitu, nggak usah di situ. Ini kan tikung nggak? Keluarnya 2 in. Oh iya sih intake-nya iya. Nanti tiba. Tapi udah dipisah. Iya. Lupa. Baru pisah. Tadi rencananya kan sudah mau dipisah. Bisa berarti pakai yang ini. Kalau intake-nya gini pak, model dengan pipa ini, kan tidak perlu ada ya dibikin radial gak melingkar gitu. Bisa. Nah, stopnya enggak anu pak? Jambangnya dihitung dari ini kesini tuh pasti 10 meter. Ini karena ditembak pakai kita bikin. Buat itu ini pasti 10 meter. Kita dolit. Jadi pasti. Yang mana pak 10 meter pak? Setiap titik ini ya 10 kali 10. Oh, oke. Iya. Akurat kalau yang tadi kan saya bilang 100 meter, 200 meter tuh apa-apa. Kira-kira siap. Ya exactly-nya ini lebih kurang 10-20. Nanti ya, kira-kira kotaknya pompa seberapa pak? Kalau yang seperti horizontal itu dia membutuhkan space kira-kira 2 meter, itu udah gede banget ya. Tapi kalau yang vertikal kecil. Pompanya di sini. Pompanya di sini. Yang membutuhkan space gede itu yang semuanya masuknya kira-kira bisa nggak 1 meter? Gitu. Oh masuk. Pintu ini masuk. Kan bisa miring begini pak. Ini panjang, tapi lebarnya kan bisa kita balik. Mungkin di sini pak itu gini. Ada yang mau dikoreksi mungkin. Cukup digeser gitu. Posisi pompa di dalam ruang pompa di mana kira-kira? Oh, instalasi pipanya. Kan pompa belum selesai ini anak. Kalau ada perubahan itu dipindah ke sana gitu loh, Mas. Nah, perlu enggak? Ini pindah ke situ, di sini. Pompa. Pompanya di sini. Atau di situ? Di situ semua, di situ pompanya di sini. Hisap supaya kita enggak banyak. Hisapnya langsung. Kalau pakai BDPE kan bisa dia lentur, Pak. Ada 2 in kan. Tersekibel dia. Dia bisa melengkung. Bisa melengkung gitu. Nah itu. Iya. Tapi di sini masalah enggak? Bisa untuk model BDPE. Berarti sini ya, berarti sini aja, Pak. Iya, bongkar pintu lah. Iya. Kalau nanti kan tinggal sini. Iya. Pak, tadi ada 2 in. Barang pompanya nggak pak? Kalau booster itu satu paket. Cuman saya punya booster itu dia nggak pakai pompa hidrofoil. Kita pakai diafram lebih kecil. Diafram tank hampir sama tapi kapasitasnya kecil karena dia dengan udara. Kalau yang hidrofoil itu full air, makanya itu dia butuh gede, tanki besar. Kalau kami
langsung yang diafram seperti pompa rumah tangga kecil-kecil. Oh, iya. Itu kan diafram. Iya, diafram. Ada udara di situ, ada misalnya. Kita selama itu memang mencukupi dengan requirement. Tapi kalau yang pakai yang N-Sax kan ya. Tipe pompa. Enggak juga sih. Enggak juga. Itu umumnya. Umumnya kalau orang-orang yang pakai-pakai. Misalnya untuk tebing-tebing gitu banyak. Satu siap. Unit pompa ini kita sediakannya intake-nya. Pastikan cukup. Iya. Pressure tank-nya ada di dalam. Iya. Nanti saya pakai yang diafram tank aja. Jadi, karena kalau kita Bapak minta hidrofor, waduh ini aku harus ngitung hidrofor ini. Iya. Tingginya diameternya berapa? 3 meter, Pak. 3 meter. Rupanya 3 meter. Nah itu sudah dibikinkan, Pak. Oh, kasih fotonya. Oke. Okay. Foto rumah kalau sampean. 6 inci. 6 inci itu ya. Oke. Okay. Okay. Siap. Baru nanti kecabang-cabangin kan ke. Iya. Yeah. Anis kan dalam tuh. Mm. Kalau yeah. Ini kan luar tuh. Betul. Lebih kecil. Lebih kecil diameternya. Oke. Okay. Ini apa? Nominal diameternya lebih kecil. Oke. Okay, okay. Ini 3 menurut coba sampai sana yang mencukupi rumah tahu di ujung situ dengan yang ke sana, Pak. Enggak, Pak. Terus sama ini 2 inci ini untuk yang sini, Pak. 50 bawah 100 apa? Sprinkle. Masih di sana, Pak. Oh, beda. Kita harus ke sana, ya. Saya mending ke sana mumpung. Oh, ya, oke, oke. Mumpung okay. Lagi di sini, Pak. Ada waktu, masih ada waktu. Masih, ya. Kalau kontrol sama anak. Ini buka tutup. Oh iya, belum, Pak. Matrasnya kemana, Pak? Tingginya memang dapat tapi enggak signifikan. Mungkin sekitar 3 meter kali ya. 2 meter aja mungkin. Hmm. Itu yang itu. Dari pompa tadi ya, Pak. Iya. Itu yang terjauh yang tidak banyak beda tinggi. Tapi kalau yang terjauh set. Ini mungkin yang sana yang terjauh. 10 pohon ini blok paling bawah. Ya, ini titik terakhir dari kebun. Ya. Blok duri hitam. Jadi di pinggir juga ditanami ada beberapa manggis ya, untuk penghijauan aja.
Ini penanaman kurang lebih 1 bulan. Ini di bawah udah sungai. Itu merupakan pintu pembuangan air keluar. Ini sprinklernya kalau di sini. Penyiraman full semalam untuk membasahi. Tengah itu yang rumbuli gua. Ini kalah sih. Ini kita tuh ayo. Polong itu. Belum jalan. Tiga hai kalah. Ada sayuran kangkung. Jadi keliling sepanjang tembok itu sayuran. Siap dijual nanti kalau udah panen. Nah, jadi ini kolam udah terisi air ya. Sebagian udah tersiram karena harus antri ya. Setiap blok berbeda-beda.